terbuka dan kemungkinan pemeriksaan ini bisa segera selesai dengan hasil yang sesuai harapan kita. Bapak Ibu, dengan mereka masalah bahwa pada hari Rabu kemarin tanggal 27 Mei 2020, kita sudah mendapatkan hasil pemeriksaan swab real time PCR dari laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Johannes Kipa sebanyak 7 sampel, dan sisa 11 yang kemarin kami sampaikan belum ada hasilnya. Jadi dengan demikian, dari 7 hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, semuanya berasal dari kluster STT Grogol. Dengan hasil 3 sampel masih positif dan yang 4 negatif. Dari hasil yang diterima kemarin, 1 kasus telah memperoleh 2 kali hasil negatif, sehingga menyatakan secara laboratorium teknis medis dikatakan sudah sembuh, yaitu kasus 01 positif 01 dari desa Lawangaku, Kecamatan Tamina Gambir. Masih ada 7 kasus positif yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu. Kita berdoa semoga hasil 4 ini.